Oke, sekarang tanggal Oktober tuh tanggal 7 ya. 7 apa 6 nih, pokoknya ini hari Sabtu. Ini bulan Oktober, minggu pertama Baskur dapat pesanan. Sesuai judul, kirim sepeda buat teman yang ada di Cilacap. Pokoknya untuk ke daerah Jawa ya, itu Baskoro masih bisa kirim-kirim secara langsung ya, maksimal nyampe daerah Cilacap Baskoro masih bisa kirim ya. Oke, itu di belakangnya di belakang itu barangnya yang nanti kita bakalan kirim ke Cilacap. 5.0 ini Baskoro sangat rekomend banget ya untuk pemula-pemula yang pakai sepeda Flick 5.0 ini, karena ini Flick 5.0 ini sepedanya udah berbahan alloy dan Shimano ya. Nah, ini lagi dibongkar. Ini bahannya bahan aluminium. Yang ini tuh kebetulan warna biru ya. Ini kebetulan warna biru. Ini gelap banget ya. Soalnya ya posisi mati lampu kemarin benang beledek ke toko, jadi we. Ya. Ya, Baskoro sekarang review dulu. Review singkat aja ya. Kalau untuk warna di Baskoro sekarang tinggal warna biru sama warna ini nih, hitam yang ada warna emasnya. Jadi kenapa Baskoro ini bilang dibilang sepeda bagus, karena satu, dia ban udah kenda ya, depan belakang udah kenda. Terus ini peleknya udah agak lebaran. Malah ini kalau untuk lebar termasuknya udah termasuk cukup ya, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil ini. Terus shockbreaker atau biasa dibilang per, ini udah lockout. Nah, ini juga tapernya. Nah, ini bukan tempelan ini ya. Tempelan tapi apa ya? Stikernya itu gede tebal. Ini setang juga aluminium 6061. Terus dari si headnya juga dia udah bagus, cakep. Dari lekukannya dia batangnya itu lekukannya gini nih. Satu. Pokoknya ini keren lah. Terus dari si shifter dia 8 speed ya. Ini gua kuain gitu. Mangga. Kasih kok ya, mangga. Duh, biasa bengkel kukunya harari deung kieu. Yang depan 2 ya, yang belakang 8. Nah, terus dari si seat post dia udah pakai ini ya, pengaturan yang kayak gini. Nah, ini nih yang bikin keren. Ini sama ya. Ini sama juga menggunakan Shimano. Nah, ini kalau misalkan pengen diganti yang lebih gede, kita nggak usah beli satu set. Cukup beli ini aja ya. Cukup beli ini aja, ini udah cukup. Terus langsung di belakangnya lagi ini nih. Ini juga sama ya. Ini juga sama pakai kunci L. Pengen diganti tinggal ganti aja yang lebih gede untuk si Flick. Kita sekarang barang terbatas, barangnya juga tinggal sedikit lagi. Akhir tahun harga obral aja, pokoknya bisa langsung ke toko aja. Atau di WA Baskoro di 083-871-44-4414. Nah, ini belakang juga udah pakai Shimano Tourney ya. Terus dari si hubnya itu, dari si hubnya dari Pacific ya, hubnya dari Pacific. Untuk pengereman, kalau untuk si Flick dia menggunakan pengeremannya itu pengereman biasa ya, atau kabel, bukan hidrolik. Tapi kalau untuk Baskoro, kalau untuk pemula, rem kayak gini itu lebih enak dalam apa ya tuh, dalam perawatan ya. Nah, ini dari si pedal, dia pedalnya masih plastik tapi nggak apa-apa, bisa upgrade lagi, bisa beli lagi. Dan ini nih, ini udah bisa kalau misalkan pengen diganti salah satu tinggal beli aja. Pengen di upgrade jadi satu ininya, ya udah tinggal dilepasin. Pengen jadi 12 speed, ya udah ini tinggal di apa tuh namanya, tinggal diganti ini aja. Jadi ini bisa belakangan, atau misalkan rem dulu pengen diganti ke hidrolik, nggak usah ganti shifter. Nah, ini warnanya ya. Ini warnanya keijo-ijoan. Ada warna emas, ini bukan hitam ya. Ini keemas-emasan warnanya. Keijo-ijoan, kalau itu emang dasarnya dop. Dop campur biru. Ini Baskoro agak gelap ya. Tadi Baskoro juga udah bilang, ini custom berpetir. Nah, itu tuh yang lagi disetel, yaitu dari si Vigilon 3.0 warna grey. Siap kirim ke Jawa Tengah, Cilacap ya. Thank you banget yang sudah order. Hujan sih tapi nggak apa-apalah. Ini
Yang ini black box yang warna hitam ya. Duh, hujan euy. Nah, ini nih. Hujan. Oke, dan sekarang Baskoro bakalan berangkat ke Cilacap, Jawa Tengah ya. Mobil odong-odong ya. Ini harga mobil sama sepeda tiga itu hampir sama loh. Oke, sama teman Baskoro juga, sama juragan Vespa ya, sama Asep yang sering biasa kita bawa mobil itu. Pokoknya terima kasih yang sudah order dari teman Baskoro yang ada di Cilacap, semoga barangnya awet-awet ya. Sekarang Baskoro TW dulu, semoga selamat. Nah, kita baru nyampe Ciamis nih. Pom bensin Ciamis ya. Seriato. Bentar lagi kita nyampe ya, walaupun masih rada jauh. Ini kita masih di Bojong. Ini juragan Vespa ya. Kita rest dulu di Ciporos ya. Tuh mobilnya juga masih ada. Masih ada ya. Kita makan dulu, ini juragan kita ya, katanya lapar. Jadi sekarang kita bakalan makan dulu, nanti mungkin sekitar 1 jam lagi nyampe lah ya kita ke tempat tujuan. Oke, sekarang Baskoro makan dulu ya, semoga cepat sampai, cepat balik juga ke Tasikmalaya. Jauh ya. Jam berapa? Jam 5. Udah datang tuh sepedanya. Kela paik kurungkeun heula. Nah, itu mobilnya ya. Thank you orderana. Bro, thank you orderana. Nah, ini Baskoro tuh ada di Karang Pucung tuh kan. Poek. Nah, itu tuh ada di Karang Pucung sama bos-bos tuh. Bos, mau bos? Dan ini Baskoro sekarang mau bongkar dulu ya. Ini sepedanya, ini Baskoro juga kebetulan datangnya agak malam ya. Nah, ini tuh ada di Sanggrahan. Nah, thank you udah order. Ini sekarang mau dibongkar dulu. Terus langsung nadanya. Ya hampir sama sih, cuma perbedaannya cuma di sini doang. Rem hidrolik. Sama ini nih. Jeung etananya. Tah, dina harusna 3 Arenu Civic mah 2. Oh, are 2 sih. Depan berarti ini kebalikan ya? Ada semakin ya, besar. Semakin besar semakin berat. Semakin berat semakin besar. Kayak gitu. Cuma ini kan 3. Tuh, tekajeul leutik pisan. Leuwih gampang pisan leutik. Kan cirebah make gigi nu 3 geus tanjakan ya. Tanjakanna geus kana teh. Gitu. Benar luhur. Benar luhur. Nah, ada tanjakan banget. Ini kan udah masuk tuh. Udah intercable. Iya. Ini juga udah sama. Iya. Oh, ini sama. Nah, ini dari kebelah dan jalan luar gitu ya. Iya, jadi lebih rapi. Iya. Iya, benar. Masuk. Yes. Oke, satu unit dimasukin ke gudang ya, itu yang satu lagi silver. Ini yang Vigilon 3.0. Ini Flick ya. Husni, thank you ya. Nih teman Baskoro ini, thank you. Itu yang satu lagi itu lagi gelap-gelapan. Nah, ini. Kunaon maneh? Ya, ini Baskoro udah nyampe ke Cilacap. Aduh, dibalikin kameranya langsung. Oke, dari Baskoro saya terima kasih. Aduh, mana poek euy, kemudian si dengkinya. Dari Baskoro saya terima kasih. Thank you juga buat teman-teman yang sudah order dari Tasikmalaya ke Cilacap, tepatnya itu di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Semoga barangnya bermanfaat. Nah, ini nih yang ini mau masukin lagi ya, mau masuk ke garasi, sekalian sama mobilnya juga gak apa-apa ya. Dari Baskoro sekian terima kasih, selamat malam dari Cilacap, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.